Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Baru-baru ini saya ada buat satu video kritikan dan ulasan terhadap Crack House Comedy Club yang mana club yang membuat stand up comedy, dan berlaku satu insiden yang mana seorang pelawak ni membuat jenaka kononnya dan mengatakan bahawa dia telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Asalnya dia menutup aurat, kemudian dia buka aurat tersebut dan menunjukkan pakaian dalam yang lebih seksi. Jadi ini telah menjadi satu viral pada ketika itu, yang mana ramai pihak telah membuat laporan dan meminta pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Dan tindakan juga telah diambil pada ketika itu. Mereka ini telah ditahan, disoal siasat, dan pusat tersebut telah ditutup buat sementara. Tapi ketika ini telah dimaklumkan bahawa pusat tersebut telah ditutup terus, ditutup selamanya, dan pemilik pusat itu juga tidak dibenarkan lagi untuk memohon lesen hiburan ataupun mohon lesen perniagaan di Kuala Lumpur. Sebab kita tahu pemilik itu juga selepas disiasat didapati bahawa dia telah lama membuat lawak-lawak bodoh je, menghina Melayu, menghina Islam, dan telah mendapat perhatian ramai pihak. Jadi tindakan di BKL, keputusan di BKL untuk menutup terus adalah satu tindakan yang sangat baik. Alhamdulillah. Cuma kita harap di BKL pada masa akan datang lebih peka. Jangan menunggu sehingga publik membuat laporan, NGO membuat laporan. Sebab pada ketika ini juga kita tahu pada isu ini NGO ramai telah membuat laporan, dan terima kasih juga kepada pembela yang telah membuat petition untuk memohon pusat ini ditutup terus. Dan 30 hari bulan Julai baru-baru ni di BKL membuat keputusan untuk memihak kepada petition inilah, menutup terus premis tersebut. Sebab jika tidak, jika premis itu dibenarkan untuk beroperasi semula, maka isu yang mereka timbulkan itu menjadi satu promosi percuma lah kepada mereka. Orang yang tidak tahu tentang Crack House Comedy Club pun sekarang sudah tahu. Dan disebabkan promosi ini juga, mungkin orang-orang yang tidak pernah pergi ke pusat tersebut akan pergi. Jadi apabila di BKL membuat keputusan untuk menutup terus, itu telah makan diri terhadap Crack House Comedy Club ni. Mungkin asalnya hanya untuk menarik perhatian, menarik view, menarik followers dan sebagainya. Sekarang telah makan diri, kena tutup terus. Itu memang satu tindakan baik lah. Cuma kita tahulah, dalam dunia perniagaan ni kita memang boleh daftar proksi kan. Perniagaan itu, owner tersebut walaupun telah di blacklist, telah di senarai hitam, tidak dibenarkan untuk memohon lesen lagi atas namanya, tapi dia sentiasa boleh daftar atas nama orang lain sebagai proksi. Dan pihak, kita tak tahulah bagaimana pihak di BKL nak tahu bahawa orang yang diberi nama untuk mengambil alih ataupun daftar atas nama owner tersebut itu ada relation dengan owner tu. Bagaimana dia nak buat siasatan, kita tak tahulah. Tapi dalam perniagaan memang perkara itu sentiasa boleh dilakukan. Sentiasa boleh dilakukan, maksud dia pemilik itu masih boleh daftar atas nama orang lain sebagai proksi. Cuma kita harap di BKL akan membuat lebih pemantauan terhadap semua pusat-pusat hiburan, bukan sahaja yang dilaporkan oleh media, bukan sahaja yang dilaporkan oleh netizen, tapi terhadap semua. Jadi walaupun dia daftar atas nama orang lain, maka di BKL masih akan dapat detect, masih akan dapat detect aktiviti-aktiviti yang seumpamanya. Jadi kita berterima kasihlah kepada di BKL dan juga NGO-NGO dan juga netizen-netizen yang telah berjaya membuatkan pusat hiburan ini ditutup terus. Alhamdulillah, syukur, dan kita harap perkara ini ataupun seumpama ini akan terus dibasmi oleh masyarakat kita, dan kita akan sentiasa diredai oleh Allah, dan apa-apa bala tidak lagi akan diturunkan kepada kita, yang mana kita berada di kawasan-kawasan yang berlaku perkara-perkara mungkar ini. Okey, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.